Setelah mengajukan gugatan terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim PKS Salim Assegaf Al-Juri, dan anggotanya serta seluruh anggota Badan Penegak Disiplin Organisasi, Fahri curhat di akun Twitternya. Berikut kami pilah sejumlah cool tweet Fahri yang intinya mengakui bahwa setiap manusia bisa salah dan dirinya menerima dikritik. Selain itu, Fahri juga mengeluarkan isi hatinya tentang sosok pemimpin yang diidamkan.